Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Revi Melda, Kepala TK Dharma Widya yang beralamatkan di Jalan Iskandar Muda nomor 90, Neglasari, Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan permasalahan pembelajaran selama pembelajaran via daring, yaitu anak tidak fokus saat online via Zoom. Oleh karena itu, kami mencari solusi dengan cara mengadakan pelatihan meningkatkan media pembelajaran online yang bervariasi menggunakan PowerPoint saat Zoom, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran online yang bervariasi. Kemudian dengan diadakannya pelatihan ini, guru bisa membuat PowerPoint sebagai media pembelajaran saat online. Guru bisa memasukkan gambar, animasi pada PowerPoint untuk media pembelajaran, serta membuat siswa menjadi aktif, senang, dan bertanggung jawab saat online via Zoom. Selanjutnya, kami mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan media pembelajaran online yang bervariasi ini. Berikut ini video perencanaan dan pelaksanaan pelatihan peningkatan media pembelajaran yang bervariasi di TK Dharma Widya. Selamat menyaksikan. Untuk memberikan sharing ilmu kepada ibu-ibu semua yang ada di sini. Fungsinya itu memudahkan kita untuk mempresentasikan sebuah data. Jadi ketika kita mempunyai suatu usaha atau berbagai hal yang ingin kita sharing kepada halayak ramai ataupun teman, kantor atau bisnis, bisa menggunakan ini, dan ini secara umum dipakai. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah diadakan pelatihan guru ini. Dengan adanya pelatihan guru ini, saya mendapatkan banyak manfaat dan masukan. Semoga pelatihan ini dapat saya terapkan dalam proses pembelajaran secara online. Sekian dari saya, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, nama aku Perli. Aku kelas TKB 2. Aku mau mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sudah mengajarkan aku selama belajar online. Walau belajar di rumah, aku tetap semangat mengajarkan tugas. Terima kasih guru-guruku. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kami dari orang tua Keike, Keiko Natania Sukita, mengucapkan terima kasih kepada para guru yang khususnya sudah guru. Khususnya Bu Repi yang sudah membimbing anak kami ke jenjang selanjutnya, dan sangat mengapresiasi segala bimbingannya, didikannya meskipun di masa sulit seperti ini online, sampai kita juga ikutan susah juga sebetulnya. Tapi dari sini kita belajar bahwa guru itu luar biasa, sulit bermodalkan kesabaran bisa ngatur segitu banyak murid-murid. Terima kasih buat Bu Revi dan semua guru. All the best, pokoknya sehat selalu. Sekian.
Kegiatan pelatihan meningkatkan media pembelajaran online yang bervariasi menggunakan PowerPoint saat Zoom yang diadakan di sekolah kami memiliki dampak positif terhadap siswa, di mana siswa menjadi senang, aktif, dan juga bertanggung jawab saat belajar. Hal ini sesuai dengan tujuan dan indikator keberhasilan rencana pengembangan sekolah di sekolah kami. Demikian video rencana pengembangan sekolah di sekolah kami dengan rangka peningkatan media pembelajaran online yang bervariasi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.